Okay. Sekarang ni bawah dia macam ni. Dia akan berada macam ni. Okay, kita lipat. Yang ni kat sini. Okay, pastikan yang ini jahitan kan. Ke depan sikit daripada jahitan. Maknanya kita akan jahit dia ni berada di atas ni. Di atas yang ni. Kita jahit. Tadi sebelum tu tadi sebenarnya kita kena tanda. Saya terlupa. Okey, setiap. Sekejap ya, kita kena tanda. Untuk ni kita kena tanda sini ke sini. Kita kena tanda. Kita snipkan paras tengah ni. Saya lupa. Kita kena tanda ni. Tanda macam ni, panjang sikit tak apa. Ha, ni nanti. Okay, yang ini pun sama. Dari hujung ke hujung sini kita samakan. Kita bagi dua lah. Ni. Tengah-tengah ni kita tandakan. Snipkan dia. Jangan sampai tergunting pula parah ni ha. Ha, ni hampir-hampir tergunting ni. Baik tak tergunting habis. Okey. Sebab tujuan ni tadi untuk kita dapatkan kita nak tarik nanti paras mana. Okey, kita jahit semula. Kita letak betul-betul ni. Tengok ni ya. Ha, ni dia akan kita masukkan ni. Lipatkan dia. Tengok jari saya. Tengok jari saya buat macam mana. Macam ni. Kita tarik. Okay. Dia mesti berada. Tengok tak nak macam ni ya. Tak nak dia berada macam ni. Bukan ni salah. Dia mesti berada di hadapan daripada jahitan tadi kain ni. Dia mesti berada di hadapan jahitan ni. Tengok. Ni. Bila kita jahit nanti kita dapat rasa kain tu di atas ni. Kita dah buat baru kita dapat rasa lah. Okay. Macam ni. Kita jahit. Okay, jahit. Kita dah lepas daripada ni tau. Getah ni. Tapi kita kena masih lagi jahit. Sama macam tadi. Buat. Jahit. Okay, jahit. Masih lagi berada. Kain tu lebih daripada. Daripada ni. Kalau. Dua benang pula habis. Bawa habis. Pos, pos. Nampak tak? Nampak? Okay, kita akan buat macam ni. Pastikan ni. Dia. Tengok jari saya. Saya lipat, ambil kain ni. Lipat. Kita susun dia macam ni. Kita pastikan dia berada di bawah apa ni? Di hadapan daripada jahitan ni. Nampak ni? Dia akan berada. Kita rasa daripada atas ni pun boleh. Kita rasa. Mana ada kain kat sini. Kalau tak ada kain dia rasa lain sikit kan. Sini rasa tebal. Tak apa kita jahit. Jahit betul-betul berada di atas garisan ni. Okay. Kita dah mesti kita boleh rasa ni. Nampak ni? Dia terjahit tak terjahit. Okay. Lepas tu kita tengok juga bawah ni. Bila kita tengok bawah ni. Yang kita tanda tadi ni. Runcing ni. Dah dekat. Kita boleh tarik. Dia punya ni. Jarum mesti benamkan ke bawah ya. Jangan bagi dia bergerak nanti. Tarik. Dan kita punya ni pun tadi. Ya Allah lupanya. Kita kena bagikan dia dua macam ni. Lupa juga yang ini. Lupanya saya.
yang backrum ni tadi, lipat bertemu dengan backrum ni tengah-tengah, kena tandakan dia juga. Jadi yang ini tadi kita lupa nak tanda, paksa tanda di sini lah, backrum dengan backrum, tandakan. Jangan terlampau ni lah, banyak sangat nanti putus lah backrum ni, kena tarik nanti. Ok, bila dah tu kita boleh tarik dia. Kita tarik dia ni, backrum ni yang runcing ni akan bertemu dengan back, dengan runcing yang kita tanda tadi. Kita tarik, tarik dia, samakan dia dengan runcing ni. Lepas tu kita matikan. Kita sampaikan. Ha, ni getah ni. Antara getah dengan backrum ni kan ada dia punya alur dia. Ha, matikan dekat sini. Okay. Maknanya saya matikan tadi, ni getah tempat backrum tadi tau. Okay. Lepas tu kita lipat juga macam tadi. Kali ni kita susun dia hampir-hampir ngam. Ngamkan dia pula. Sebab kita akan jahit yang backrum ni, kita akan jahit di atas backrum. Kita jahit. Nampak tak? Dia berada di atas backrum. Kita jahit atas backrum. Nampak tak dia berada sini? Kaitan sini di atas sikit. Sikit je sepatutnya, sebab saya nak bagi nampak. Saya naikkan dia naik sikit lah ke atas. Okey, ni backrum, penghabisan backrum. Nampak eh, dia, yang sini dia bertenggan. Ini getah ni. Ni getah. Ni getah ni backrum. Okey, last ni. Mana di sini lah last dia. Kita matikan dia. Matikan. Turun bawah. Bawah daripada jahitan tadi. Macam tadi. Bawah daripada, mana di atas garisan ni. Kita buat balik cara yang sama. Sebab dia getah, kita tak boleh jahit dia. Sebab nanti kita nak tarik dia. Itu salah satu sebab dia. Maknanya yang kain ni mesti berada, kita tarik dia ke depan sikit, berada di lepasan daripada jahitan tu. Okey, kita jahitlah macam ni. Jahitlah dia betul-betul di atas garisan ni kan. Kita nak tahu dia jahit terjahit. Ha, kita rasa, kita dapat rasa. Kalau dia tak terjahit, dia menganga macam ni. Nampak ni. Ha, ni kalau macam ni kita kena betulkan lah ni. Tarik dia ke sini, keluarkan dia. Tidak, nanti kan kita nak tarik kan, dia akan melompong. Naik balik. Setiap kali nak berhenti tu, matikan jarum di bawah. Okay. Lebihkan kainnya. Bila tiba digetah, mesti kena lebihkan kain tu daripada garisan yang jahitan getah pinggang tadi. Benda ni memang kena praktis banyak-banyak kali. Sebab saya dulu masa belajar pun, saya buat satu pinggang, satu kain ni pun saya jahit 4 hari. Kalau orang yang hati dia terang, mudah buat, confident dia tinggi, insyaAllah dia boleh.
Boleh buat 2 hari pun boleh dapat satu kain. Permulaan lah. Lama-lama nanti setengah jam dia dah boleh jahit dah. Tadi dah habis dah dia punya getah sini. Tapi kita kena jahit juga sebab getah tu kita kena tarik dia ke depan. Sampai belum ni sebab kita dah tandakan yang ni. Kita kena cari sampai ke sini lah yang background ni. Kan? Okay, kita jahit lagi. Jahit lagi. Dia berada, mesti berada di atas garisan jahitan. Okay, agak-agak kita rasa tu macam dah dekat je guncing ni tadi ni. Ha, tengok ni. Agak-agak dah dekat je kan. Okay, tariklah dia. Tarik. Samakan. Yang guncing ni dengan yang background ni, yang dah digunting dengan yang kain dah digunting. Samakan. Samakan dia, dah sama. Dah terlebih. Kan, dah terlebih pula. Pergi sini balik. Antara getah dengan background tu jahit. Matikan. Kena matikan di situ. Dua tiga kali tak apa. Okey. Dah mati di situ, kita jahit atas background balik. Benda ni berulang sebab dia kan getah background, getah background kan. Jahit. Okey. Okay. Jahit atas. Jahit di background lah. Okay. Dah penghabisan background ni, getah. Matikan. Matikan di bawah. Okay. Bila tiba tang getah, kita kena buat balik lah. Kain tu berada di bawah. Okay, kita jahit di bawah balik. Jahit. Okay. Sebab tu kita kena guna pemegang ni. Nanti kita nak kena tarik dia kan. Okay, macam ni. Okay. Berhentikan sampai paras ni. Okey. Sampai paras tu kita tarik ni. Tarik sampai getah ni habis. Sini. Yang ini kita samakan. Okey, samakan paras dia. Matikan di sini. Kan ya. Lepas pula. Okey, matikan. Paras ni lah. Matikan. Sini getah lah sini tadi kan. Okey, ini background yang pemegang tadi. Okey, getah yang background pemegang ni. Bila kita dah dapat yang ini, kita kena potong dia. Dalam anggaran 1.5 inci pun boleh, 2 inci pun boleh. Ya. Kita akan letakkan dia. Kita letakkan dia. Ni dia di paras ni kan. Paras ni. Ni dia. Last dia di sini. Okey. Sampai paras ni kita gunting sikit depan ni. Jangan terlalu pendek ya gunting, panjang sikit pun tak apa. Gunting. Lepas tu untuk langkah keselamatan kita angkat sekejap. Masukkan dia ni di dalam.
sambung lah jahit ni. Ni kena kena kemaskanlah ni. Dia pastikan dia termasuk di dalam tau. Kemaskan sebenarnya. Ni kurang kemas sikit ni. Okay, dia kena kemas, kena letak kemas patutnya. Okay. Okay. Jahit macam ni. Kita jahit sambung yang balik. Kita masuk bantuan, kita sambung jahit balik. Kemaskan lagi situ ya. Okay. Jahit. Lepas tu kita teruskan jahit dia. Jangan angkat lagi jarum. Teruskan. Lepas tu jahit kalau sini. Jahit di tengah-tengah. Ini kan kita punya ni kan, getah tadi kan, pegang dia macam ni. Jahit tengah dia. Kalau dia terkedut sikit tu, tolak dia ke belakang. Okay, sampai pada sen jahitan tadi, naik ke atas. Yang ini kita jahit tepi dia. Sampai paras ni, buat langkah yang sama sampai ke tengah. Okey, samakan dulu getah ni. Samakan getah ni. Getah ni boleh di ni sebab dia tak terjahit di kain. Nah, dia boleh ditarik sebab dia tak terjahit di kain ni. Yang di bawah tu tadi. Dia tak terjahit antara getah dengan kain, dia tak terjahit. Ulang langkah yang sama sampai atas ni. Sampai sini. Sini pun sama. Okey. Okey, ni. Kita tarik ni. Okey. Ujung sampai ujung dia. Okay. Ni hasil dia. Tengok belakang dia. Ini. Ni yang ni di getah. Ni di background. Ni di getah. Dan yang tak kemas tu kita kemaskan lah ya. Ni. Okay. Okay, kita zipkan dia. Tengok sel dia. Sel dia. Pinggang. Dia akan jadi sama. Ni, nampak tak? Sama dua ni. Nampak? Nampak? Dia akan sama ni. Ni getah ni. Getah dengan getah ni sama. Sebab kita daripada hasil kita snip tadi, tengah-tengah ni tadi kan. Sebab dia sama-sama tengah, jadi dia akan jadi sama lah.